tandas. Oh, tak malu takut bini. Oh, tak malu bila takut bini. Alah, sejak kita lah kok. Bangun, nak bayang. Sejak Allah lah kok. Tunggu dulu. Kenapa sih? Emang ada asip ya? Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy. Oke, sesuai dengan requestan teman-teman lagi, cuy, ya. Saya akan mereak istri derhaka yang kedua, cuy, ya. Ini yang kedua, cuy. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat yang pertama, ini untuk yang belum melihat, cuy, ya. Saya cantumkan di sini. Nanti linknya saya taruh di atas sini, cuy, ya. Jadi kalian nonton dulu yang pertama, baru yang kedua. Kalau kalian nonton yang kedua, terus nonton yang pertama itu agak ribet, ya. Memang alur ceritanya pendek sih, cuman chemistry-nya nggak dapat, ya. Chemistry-nya nggak dapat. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, ya, baru gabung di channel Andy, nonton dulu yang pertama, baru yang kedua, oke? Dan kali ini saya akan melampiaskan, ya, gantung saya waktu di minggu kemarin, ya. Di minggu kemarin saya mereak istri derhaka yang pertama ini gantung banget, cuy, ya. Sumpah gantung banget. Dan akhirnya si Amis asli mengeluarkan yang kedua, cuy, ya. Saya baru bangun ini, cuy, ya. Saya baru bangun langsung nyalain semua lighting dan kita reak. Karena saya juga penasaran banget, cuy. Langsung aja kita lihat, cuy, ya. Drama. Drama sedih yang dilakonkan oleh Yo. Semoga kali ini yang terakhir, cuy, ya, nggak ada lagi gantung-gantung kayak yang pertama, cuy, ya. Itu menyakitkan banget buat saya. Lagi sedih-sedihnya tiba-tiba, oh, oke. Masih sama ya judulnya, Istri Derhaka 2. Dan seperti biasa, cuy, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Sebenarnya oke sebab aku dayu ni. Oh, ni yang episode pertama ini. Aku takut. Aku senyap sebab aku saja. Awak nak ngokek lah. Saya bukan nak ngokek. No, ini sedih banget di sini, gantung banget gua. Saya cuma nak saya sebagai suami awak. Pas banget ya. Langsung backsound lagunya muncul gitu. Oke. Kita harus benar-benar menghayati, cuy, ya. Peran dari Yo ini. Awo. Oh, panggilnya Awa, ya. Mari sini. Ya, Awa. Yo awak, yo awak. Saya tak puas hati lagi dengan awak ni. Kamu? Guana yang awak berani lawan saya hari tu? Ha? Berani jawab mulut saya? Siapa aja? Ha? Siapa aja? Sorry awak. Saya dah niat pun sakiti hati awak. Apa? Niat ke apa? Niat nak malukan muka saya? Kalau awak buat sekali lagi, siap awak. Oh. Ya Allah, isteri aku masih lagi tak berubah. Sikit pun tak nampak dia nak berubah. Atau dia memang tak kira berubah dah. Batu aku, ya Allah. Wih, aku boleh gaji hari ini. Uang ringgit. Ini gimana sih buat biayai 50 ringgit. Ini pula untuk sewa rumah. Hai, sikit. Boleh. Raut wajahnya, cuy, ya. Tak ingat saatnya. Oh. Apa aku boleh gaji ke hari ini?
Oh. Ha, pergi siap cepat-cepat. Nak cari tudung saya pula. Gila. Tudung. Oh, beli tudung ya? Tak ada. Buatlah duit alasannya. Cepat. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama. Sinabana. Sponsor kali ya. Endorsement. Oh, dekat Sinabana ni kan. Ni batu ni guna batu. Kan lah. Tudung di Sinabana ni kita guna. Istrinya Syam itu. Suaranya kelihatan banget ya. Biasa kalau tu dah bawa bila 45. Paling murah 48, paling mahal 120. Oh, mahalnya. Mahal sangat leh. Wow. Sekalian aja ambil semua gitu. Kasian. Awak. Hmm, kenapa? Kalau boleh, jangan beli banyak sangat. Eh? Oh, dilihat semua orang. Itu istrinya Syam. Awak jangan sapa saya malu kiaut di perangama deh. Ada sih. Oh, tak malu takut bini. Oh, tak malu gue takut bini. Alah, sejak kita nak kok orang bangun. Nak bayar. Sejak kita nak kok orang. Tunggu dulu. Kenapa sih? Emang ada asip ya? Waduh, konsentrasi saya untuk penghayatan film ini hilang. Oke, kita lanjut. Aduh. Tak berubah-ubah lagi deh, Bini. Fokus. No, attack you. Duk ikut area sangat dengan dia tu. Mungkin nak kerah, attack you. Mungkin nak kerah. Aku tak sanggup, Bin. Nak kasar dengan orang aku sayang, Bin. Apa dia kasar, dia kurang ajar denganmu, tak apa pula? Gini, ayo. Aku rasa lah. Kalau dia masih lagu ni juga, Kak. Mungkin nak cerah dia, ayo. Ya. Takkan, Bin. Takkan, mu kata. Tak ada pilihan lain dah, ayo. Tak ada pilihan lain. Daripada mu duduk terluka sokmu. Dan juga pilihan terakhir, biarlah aku terus disakiti. Oh my god. Dan juga pilihan terakhir, biarlah aku terus disakiti. Nah, ni lah. Mendengar deh. Aku rekod semua nak gapok dia luah kat aku. Jadi, gana merasa. Ni luahan hati seorang suami yang terluka ni nak. Jadi merasa patut kau selama ni melayu dia lagu tu. Untuk dah aku baik terbayar. Abang. Oh, panggil abang ya. Saya minta maaf sangat kalau selama ini saya dah aku dengan abang. Saya kurang ajar dengan abang. Saya tak hormat abang selama abang jadi suami saya. Abang maafkan saya deh. Tak apalah. Abang maafkan awak. Abang tak sipil denda pun. Abang. Selepas apa yang saya buat selama ni kabe, apa abe masih buat baik lagi pada saya. Mula-mula kita kenal dulu. Awak ingat ada janji abe. Abe janji untuk selalu berkeh-keh awak. Jadi? Mungkin selama ni kasar dengan saya. Mampu buat awak bagi ya. Sebab itulah abe rela dikasari. Saat ini engkau ada di sini.
sih. Oke, kali ini saya nggak gantung lagi dan ya sesuai dengan omongan saya di video sebelumnya ya, di video minggu lalu, emang Yo berhasil memerankan aktor sebagai watak sedih ini cuy ya. Jujur aja, chemistry-nya dapat banget ya, alur ceritanya, backsound-nya itu cuy ya. Itu yang buat saya agak terharu ya di video ini. Dan aduh, saya lagi asik menghayati cuy alur apa namanya, alur cerita dari video ini, bagaimana caranya saya bisa memunculkan emosi saya ya. Dan asik tiba-tiba muncul, hilang semuanya cuy, hilang semuanya. Ya ini cuman ini aja sih ya, dia muncul di sini tuh cuman bagaimana caranya kita nggak terlalu tegang ya. Ada seling-selingannya juga, sedihnya dengan komedinya sedikit aja. Ini ada campuran komedi sedikit sekali karena ada asik cuy ya. Dan ini keren banget. Akhirnya saya nggak penasaran lagi. Semua rasa penasaran saya yang ada di video pertama terjawab di video kedua ini cuy. Ini keren banget. Ya saya pikir kedepannya Syahmi Shazly bisa membuat video-video seperti ini lagi cuy ya. Dan terima kasih banyak yang sudah merequest ini, yang DM saya di Instagram, begitupun dengan komentar di YouTube saya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, support terus channelnya dengan cara subscribe, tombol merah di bawah, dan notifikasinya cuy ya. Mungkin saatnya saya undur diri. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.